Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan tadi, satu, harga TBS di bawah itu harus bisa naik di atas Rp2.500. Yang kedua tadi, supply kepada domestik itu harus betul-betul bisa dapat dilakukan. Akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program Simira untuk melakukan ekspor, namun dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar $200 per ton kepada pemerintah. Biaya ini di luar pungutan ekspor dan biaya keluar yang berlaku. Jadi orang yang tidak ikut Simira dulu, kalau mau ikut ini, ya harus bayar pada pemerintah. Dan pada teman-teman pengusaha tadi, kita tidak akan merugikan pengusaha, tapi pengusaha juga jangan maunya untung sendiri. Kami semua berkumpul hari ini di sini bukan hanya untuk menentukan kebijakan tepat, tapi lebih daripada itu untuk sama-sama bergotong royong memperbaiki masalah tata kelola minyak goreng yang demi kebaikan bangsa dan negara ke depan. Medcom.id, a part of Media Group Network.